Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama gua Albert. Oh ya, gimana kabar kalian? Masih jomblo kah? Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Tenang kapten, dunia tidak seluas daun paya. Oke, menurut kalian, kira-kira di sini gua akan mereview apa? Ya, bener, review kantong ajaib Doraemon. Enggak, canda. Sesuai thumbnail yang kalian lihat, kali ini gua akan mereview sebuah tenda ultralight berjenis sub-tent atau piramid, yang jika kalian tonton video ini sampai tuntas, gua yakin kalian pasti akan naksir. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan aktifin loncengnya agar kita makin minat dalam membuat konten yang berkualitas untuk kalian. Oke, sesuai gua bilang di awal tadi bahwa video kali ini kita akan mereview sebuah tenda ultralight berjenis top tent atau piramid yang penampakannya ada di belakang gua ini. Sebelum masuk ke video inti, gua mau merekomendasikan juga untuk kalian tenda ultralight berkapasitas 4-5 orang yang memiliki fitur yang menurut gua gak ada di tenda manapun, karena selain berkapasitas muat banyak tadi, tenda tersebut pun sangat ringan. Bagi yang penasaran, silahkan kepoin di link atas ini, atau kalau nggak nongol silahkan ubek-ubek koleksi video di channel ini. Alasan gua memilih tenda jenis top tent ini yang pertama adalah berjenis ultralight ya, yang mana memiliki kualitas atau bahan material yang ultra. Ultra di sini berarti memiliki kualitas di atas rata-rata atau di atas standar. Dan light yang artinya ringan. Jadi kalau disatukan artinya kualitas tinggi serta ringan. Sampai di sini sudah paham kan? Oke, gua akan jelasin beberapa hal mengenai spesifikasi dari produk ini. Tenda dengan merek Utara ini memiliki dua tipe yang berbeda. Ada yang bertipe small, yaitu berkapasitas untuk satu orang, dan ada yang bertipe small plus, berkapasitas untuk dua orang. Yang gua review kali ini bertipe small plus ya, untuk dua orang. Kalau ditanya kenapa harus pilih yang bertipe small plus atau berkapasitas dua orang, jawabannya adalah alasan pertama, ketika mendaki nggak mungkin kan kalian cuma bawa badan doang, pasti bawa keril, tas dan sebagainya, yang mana mereka pun perlu tempat, nggak mungkin kalian taruh di atas pohon kan. Alasan kedua, jika kalian mendaki berjumlah dua orang, kalian masih bisa menggunakan tenda ini. Berbeda dengan tipe small yang tadi, hanya berkapasitas untuk satu orang. Kalian harus ikut-ikutan dulu untuk berebut tempat. Alasan yang ketiga, ini faktor kenyamanan tentunya. Seperti hanya kalian mengendarai sebuah sepeda motor, kira-kira kalian lebih nyaman sendiri atau berdua? Silahkan jawab di kolom komentar. Oh ya, untuk mendirikan tenda jenis ini, kalian harus memiliki trekking pole ya, untuk tiang utamanya. Untuk setup trekking pole-nya itu sekitaran di angka 120 cm. Sebetulnya kalian bisa aja menggantinya dengan tongkat apapun atau kayu yang bisa kalian temukan atau kalian buat pada saat di lokasi, tapi itu kurang efisien. Oke, untuk spesifikasi produk top tent ultra merek Utara ini, saat dibuka berdimensi 210 x 120 cm, dan saat di packing sekitar 40 x 10 cm. Untuk inner berbahan mesh yang terpisah dengan outernya dan memiliki gantungan untuk lampu tenda di atasnya. Material utama berbahan nilon 20D mini ristop dengan PU 5000 mm, yang mana
tenda-tenda pada umumnya itu rata-rata hanya memiliki view maksimal sekitar 2.500. Itu artinya cukup untuk di pegunungan Indonesia yang memiliki iklim tropis yang sedang dan tinggi. View di sini berfungsi sebagai penahan air dan angin, kecuali api kebakar. Tersedia 3 pilihan warna, ada hijau, biru, dan abu. Untuk paket pembelian tenda ini, kalian akan mendapatkan outer atau bagian luarnya, inner bagian dalamnya, footprint untuk alasnya yang berbahan plastik, pasak sebanyak 8 buah berbahan bambu, dan 3 buah guy lane atau tiang samping berbahan sama, yaitu bambu. Kenapa semua berbahan bambu? Sampai saat ini masih tahap perdebatan di antara menteri dan para kabinet. Kenapa pasak dan tiangnya berbahan bambu? Apa karena ringan, kuat, atau murah? Kalian juga bisa jawab di kolom komen. Oke, gua akan tunjukkan ke kalian proses cara mendirikan tenda tersebut. Cikidot. Untuk berat si outernya 452 gram, berat inner 329 gram, berat footprint 120 gram, dan berat pasak bambunya seberat 132 gram. Jadi kalau ditotalin itu sekitar 1 kg. Untuk tenda berkapasitas 2 orang tentunya ringan banget, bukan? Bertipe outright dengan sambungan outer kanan dan kiri, dengan pintu menggunakan zipper atau resleting bermerek YKK yang kualitasnya sudah diakui di dunia persilatan. Ya teman-teman, kebetulan hujan, jadi kalian aja kita tes ketahanan airnya seperti apa. Jadi setelah hujan reda nanti kita cek ke dalam tembus atau enggak gitu ya. Oke teman-teman, ini setelah kita uji ya, hujan tadi lumayan deras. Ini untuk bahan view-nya ternyata terbukti dengan terlihat air itu seperti mengalir di daun talas ya, jadi dia nggak menyerap ke dalam ya. Coba. Nah, ini teman-teman, resleting JKK luar dan dalam ya, jadi bisa mudah diakses dari luar dan dalam. Kita lihat ke dalamnya. Ini berbahan mesh untuk innernya ya, jadi terpisah dengan outernya. Tapi setelah hujan, kita cek coba ke dalamnya itu basah atau tidak. Nah, ternyata tidak teman-teman. Kita coba masuk ya. Ini dia teman-teman. Masih masuk satu orang lagi di sebelah kanan saya. Bisa guling-guling. Ini salah satu yang gua suka dari tenda ini, yaitu pada saat posisi kita tidur itu langsung dengan pintunya ya, jadi tidak seperti tenda pada umumnya kalau tidur itu posisinya pintu dengan kepala kita sejajar. Kalau ini tidak,
Jadi untuk mengakses benda-benda yang ada di sini itu lebih mudah dibanding kalau kepalanya itu di sini, badan ke sana gitu. Jadi ngambilnya segini gitu. Tapi kalau posisi gini kan posisinya langsung comot ke samping ya, seperti itu. Kemudian dapetin tenda tartan jenis piramid ini, kalian bisa membelinya seharga Rp900.000 di luar ongkir, kuota internet, kopi, rokok, makan, sabun, odol, lipstik, benda pada saat kalian menunggu paket tersebut tiba. Untuk pembeliannya, gua sertakan juga di kolom deskripsi video ini ya. Jadi kalian cukup klik link pembeliannya, lalu kalian akan dibawa ke tokonya. Simple kan? Apa sih yang gak buat kalian? Semua produk-produk ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya kualitasnya tentu yang paling baik. Kedua, ringan dibawa. Ketiga, packing yang mungil. Keempat, nyaman digunakan karena memiliki dimensi yang cukup luas untuk satu orang. Dan untuk kekurangannya, pertama, material pasak yang apa, yang menurut gue kurang oke ya, karena terbuat dari bambu yang mana mudah patah dan sulit digunakan karena bentuknya terlalu besar. Maka dari itu gua beli pasak terpisah ya. Ini berbahan aluminium, sangat ringan. Gua beli sekitar 10 ribuan per piece-nya. Kalian bisa cari di marketplace, ini banyak ya. Oke, kekurangan kedua, kalian harus mengeluarkan kocek tambahan untuk membeli trekking pole sebagai yang utamanya. Yang ketiga, ini berhubungan dengan footprint yang berbahan plastik tadi ya. Setelah dipakai, kita merasakan adanya licin di tubuh, padahal areanya masih datar ya. Nggak kebayang kalau di posisi area miring, kalian bisa main prosotan di sana. Itulah 3 kekurangan tenda tersebut. Oke, sementara itu aja kesimpulan kelebihan dan kekurangan untuk produk tartan tenda ini. Semua apapun itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Oke, segitu aja review singkat produk tartan merek Utara ini. Gua nggak disponsorin atau dibayar, di endorse oleh produk ini, walaupun ngarep. Jadi ini merupakan penilaian yang subjektif dari gua untuk kalian, dan semoga bermanfaat buat kalian yang lagi cari referensi tenda yang cocok untuk mendaki. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, aktifin lonceng, tekan tombol like 1 kali, atau jika kalian gak suka silahkan tekan tombol dislike-nya tapi 2 kali. Komentar juga boleh agar kami ada kerjaan untuk balas-balas komentar kalian gitu. Oke, akhir kata, maafkan juga kami jika ada kekurangan dan kesalahan dalam review ini. Terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1, 2, 3. Ini pet buat pengannya.